Nah, ini ada satu pohon yang saya belum tahu namanya nih, teman-teman. Ini pohon apa, Mas Agus? Ini namanya pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, sahabat bola ngelas. Kita ketemu lagi. Dalam video kali ini saya mau mereview bahan-bahan bonsai prospek milik Mas Agus ya di Pekalongan. Nah, beliau ini pemula bonsai yang sangat cinta bonsai ya. Bonsainya bagus-bagus. Semuanya di prokar ya dan juga prospek-prospek. Oke, kita lihat bonsai apa saja yang di sini yang ada, teman-teman ya. Oke, yang pertama ini ada bonsai sancang, teman-teman ya. Sancang bergaya miring ya. Sudah bagus. Oke, yang kemudian ini ada anting putri ya, yang lagi di prokar, teman-teman. Nah, di sini juga ada bahan bonsai langka ya, teman-teman ya, di tempat Mas Agus ini. Nah, ini ada Hokianti, sudah di program akar juga, sudah perantingan. Dan seterusnya ini ada pohon apa ini, saya kurang tahu, ini baru melihat ya, sudah diprokar juga, nanti kita akan tanya sama Mas Agus ya. Oke, kemudian ada ini saing simbur super mikro, teman-teman ya. Selanjutnya ini ada bonsai ligundi. Ligundi ini banyak di pinggir kali habitatnya, teman-teman ya, dulu, tapi sekarang sudah punah, sudah jarang. Nah, di sini ada waru yang prospek. Ini sudah beberapa kali ikut pameran ya. Kemudian ini ada lagi serut on the rock, teman-teman ya. Serut di batu. Oke, kita lihat lagi, ini ada saing simbur super mikro lagi. Jadi sudah di prokar ya. Dan sudah menuju lanjutan ke ranting. Nah, ini juga ada waru, teman-teman. Ini waru sudah dipecah batang. Ini ada anput lagi, anting putri. Oke, selanjutnya kita lihat lagi, ini anting putri mikro ya, teman-teman ya. Ini lagi di program untuk ke atasnya. Ini saing simbur lagi. Nah, ternyata banyak saing simbur, teman-teman ya. Ini saing simbur lagi kayak air terjun atau cascade. Oke, setelah ini ada hoki anti mikro, teman-teman ya, kayak cascade, kayak air terjun. Nah, juga ini ada waru, teman-teman. Waru yang sudah daunnya sangat mengecil. Nah, ini ada satu pohon yang saya belum tahu namanya nih, teman-teman. Ini pohon apa, Mas Agus? Ini namanya pohon polan. Pohon polan ya? Iya, polan ya. Oh, itu sudah prokar juga ya, Mas ya? Iya. Prokar berdipres. Ini masih jarang ini, Mas. Ya, saya belum punya ini. Nah, ini teman-teman. Daunnya seperti ini ya, bulat-bulat. Mirip apa ya daunnya ini? Mirip kayak sianci. Sianci, oh sianci, tapi lebih kecil. Kemiles-kemiles. Lebih kemiles-miles. Nah, setelah pohon polan tadi, di sini juga ada pohon fikus yang langka, teman-teman ya. Ini ciri daunnya panjang, daunnya tebel. Ini kalau nggak salah di sini namanya fikus longifolia ya, teman-teman ya, atau fikus berdaun panjang. Ini habitatnya di pegunungan ya, di hutan-hutan pegunungan. Oke, demikian video kita kali ini, review bahan bonsai milik Mas Agus di Pekalongan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.